Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa bersama dengan saya, Erina Koto, dalam solusi bisnis di mana malam hari ini kita mengambil tema mengenai online trading syariah. Seperti kita tahu, sekarang kecanggihan informasi pemirsa membuat kita dalam melakukan aktivitas apapun menjadi semakin mudah, termasuk untuk Anda yang ingin mengembangkan usaha Anda. Dari banyaknya perkembangan teknologi ini yang semakin canggih juga banyak sekali bermunculan trading-trading atau mungkin bisa kita tahu bisnis online yang saat ini sudah marak bermunculan. Salah satunya adalah trading atau mungkin Anda sudah pernah dengar yang namanya forex, saham, stock option dan juga binary. Tapi tidak ada satupun yang kita pernah dengar pernah menyinggung yang namanya haram dan halal. Padahal kalau kita tahu di sini ya sebagian beberapa orang ini sangat concern dengan yang namanya ini haram atau halal ya kira-kira boleh atau enggak ya dalam hukum Islam nah ini malam hari ini selama satu jam ke depan kita akan berbicara dengan ahlinya di mana seorang trainer yang satu ini selalu hadir dengan konsepnya yang selalu oke okay, di mana selalu dengan basisnya adalah syariah dan malam hari ini hadir online trading syariah lebih mudah murah dan insyaallah barokah bersama dengan bapak Dokter Insinyur Haji Johan CRP, selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kalau kita tahu nih ya, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. sama-sama. Sudah lama kalau kita yang lain mungkin sedikit penasaran, wah, akhirnya Pak Johan muncul kembali. Tapi kali ini dengan namanya adalah Johan CRP. Nanti mungkin ya. bisa dijelaskan ya, apa sih CRP ini apa sih? Betul. Kalau bahasa Inggrisnya adalah CRP. 6 CRP. bulan Bapak ya, sempat ya, vakum kemarin. Vakum. Kalau boleh diceritakan ini apa sih? Selama enam bulan ini, ternyata hadir dengan penawaran yang baru. Kali Betul. ini adalah Johan Capital. Mungkin bisa ya. diceritakan, nih Pak. Ya, uh, mungkin para saudara sempat lihat di salah satu di media, apa di online, hmm. ada dari OJK tentang hmm. bahwa Johan Capital termasuk yang investasi yang diduga bodong. Oke, okay. Did, diduga, kata, dianggap investasi, padahal kami murni edukasi, hmm. bukan investasi sama sekali. Hmm. Nah, kami sempat di... Audien, diajak audiensi dengan pihak OJK. Saat itu uh, di hadapan kami juga ada Bapak Putih juga, mereka mencarankan, Anda boleh mengajarkan trading forex misalkan, tapi dengan broker lokal. Saya bilang kalau broker lokal biayanya agak besar, untuk buka rekening saja minimal 50 juta. Benar. Nah sementara masyarakat Indonesia kan agak sulit kalau harus Modalnya. invest awal saja mm -hmm. 50 juta nah si pihak OJK melihat anda kan dirinya syariah, kenapa tidak me, me, men, apa, mempromosikan pasar modal syariah? Mm -hmm. saya juga apa, bantah bahwa pak kalau di broker lokal kan biayanya juga mahal. Mm -hmm. siapa bilang kalau di syariah malah bisa di bawah satu juta pun bisa. Okay. Nah, saya, oh, ternyata saya ya tertarik ini. gitu, kemudian saya diminta untuk datang ke uh, di bagian yang syariah di OJK mm -hmm. yang berkaitan dengan pasar mm -hmm. modal. Saya diskusi di sana. Nah, ternyata betul sekali, ternyata betul bahwa memang untuk pasar modal syariah Indonesia ini masyarakat banyak yang belum tahu dan ternyata biayanya jauh lebih murah. Oke. Okay. Nah, perlu diketahui bahwa setelah saya uh, apa, diskusi dengan pihak OJK dengan pihak WP, ternyata ada dua jenis broker. Oke, okay, ini yang jadi disosialisasikan ya. ya? Ini menambah. yang pasar modal yang di dalam negeri betul, alias di Indonesia. Betul. Okay, jadi kalau dua ini broker apa aja, ada dua, pak? ada namanya broker yang dibawah pengawasan Bapepti, Badan hmm. Pengawas Perdagangan berjangka, berjangka dan Komoditi, dan komoditi hmm. itu di bawah Kementerian Perdagangan. Oke. Okay. Uh, Broker-brokernya, ciri-cirinya menggunakan nama PT-nya ada berjangkanya atau ada futures-nya. Oke, oh, okay. di belakangnya Pak Di belakangnya, ya? atau okay. di tengahnya. Pokoknya ada cirinya ada futures, futures. atau berjangka. Okay. Kemudian ada lagi Broker atau lebih tepatnya sekuritas, sekuritas ini adalah anggota dari IDX atau Indonesia Stock Exchange uh -uh. atau pasar modal Indonesia uh -uh. di bawah pengawasan OJK dalam naungan Kementerian Keuangan. Oke, berarti selama nah, ini ada dua Kementerian ada dua, Keuangan Kementerian dan perdagangan. Dan Kementerian perdagangan. Dan Kementerian keuangan. Jadi dua Kementerian berbeda. Uh -uh. Nah sementara kita saya juga baru tahu bahwa broker ada dua. Dan okay. beda kementerian lagi. Okay. Nah ini yang harus di, apa, uh, diketahui oleh masyarakat. Mm -mm. Nah, si sekuritas ini masuk yang saham masuk di dalam IDX. Okay. Di sana memang bukan hanya saham saja, ada obligasi, ada reksadana, mm -mm. ada suku juga. Yeah. Jadi ada banyak yang di instrumen-instrumen instrumen investasi yang di, uh, apa yang diperdagangkan di pasar modal. Mm -mm. Nah terkait dengan itu akhirnya saya Uh, apa, memutuskan untuk menambah lagi servis daripada Zon Capital bukan hanya di Forex mm -hmm. tapi sekarang merambah ke pasar modal yang Syariah okay. karena kita basisnya memang Syariah. Oke. Okay. Berarti basisnya tetap Syariah tapi <laughs> tetap. ini yang ditawarkan pasar modal program barunya adalah pasar modal uh, saham-saham Syariah di pasar modal Indonesia. Oke, berarti sekarang fokusnya adalah ke pasar modal yang ada di Indonesia, Betul. basisnya tetap Syariah, jadi ya. tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ya. Tapi kalau kita melihat di sini ada Bapak Insinyur Haji Johan CRP, CRP, CRP. CRP. Ya. Apa nih Pak? Sebenarnya begini, apakah ada hubungannya? Oh, sangat sangat berhubungan sekali. Jadi hmm. karena kita investasi di pasar modal itu adalah sangat risiko. Ya. Kemudian saya satu juga saya mengambil ada kebetulan ada kelas uh, untuk sertifikasi profesi. Yeah. Untuk melihat apakah seorang itu kompeten atau tidak mm -mm. persyaratannya pertama adalah minimal sarjana mm -mm. Ya kebetulan saya sudah sarjana kalau yeah. <laughs> Jadi kemudian juga mengenal sedikit tentang uh, ekonomi mm -mm. Uh, Kebetulan saya saat ini sekedar mengambil program MBA di Universitas Gajah Mada, Jogja Oke, okay. sampai sekarang jadi, masih menuntut ilmu Pak ya Jadi <laughs> kalau setiap hari uh, setiap minggu saya harus ke Jogja untuk kuliah lagi mm -mm. Nah CRP ini adalah setelah saya mengambil kursus hampir seminggu lebih dan lulus ujian teori yeah. maupun praktek mendapat kompetensi sebagai certified risk profesional. Oke. Okay. Jadi ser, uh, profesional risiko yang tersertifikasi. Mm -hmm. Ini yang mengadakan adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSP PM. Ini adalah lembaga yang memberikan yang, sertifikatnya ya, Pak ya. Yang di bawah pengawasan di, di uh, Dibawa pengawasan dari BNSP, Badan mm -mm. Nasional Sertifikasi Profesi, mm -mm. jadi yang menguji itu levelnya asesor. Okay. Walaupun saya sendiri juga seorang asesor dari mm -mm. BNSP, mm -mm. jadi selain... Uh, saya juga mengambil kompetensi tapi saya sendiri di bidang yang lain okay. di bidang logistik. Saya seorang asesor dari BNSP juga. Bisa dikatakan ini sudah sangat berpengalaman <laughs> ya yeah. Pak ya. Sudah tersertifikat juga Bapak ya. khususnya dan, di bidang risiko ya. Risiko. Oke. Okay. Jadi di sini sebenarnya itu ada trading yeah. dan ada program yang lainnya. Yeah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Betul. lagi Pak ya. Terus yeah. nanti untuk cara ikutannya seperti apa, daftarnya Betul. seperti apa yang pasti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Solusi Bisnis. うん。<music> pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim tahun 2018 semakin dekat. Hati-hati loh, jika ada yang iming-iming uang, bayangkan jika Anda diberi uang 100 ribu agar memilih calon gubernur atau wakil gubernur tertentu, maka suara Anda hanya dihargai 20 ribu rupiah per tahun atau 1.666 rupiah per bulan atau 55 rupiah per hari. Masa sih harga diri kita mau dijual serendah itu? Tolak Money Politik. Sugeng telu terek pojok kampung yang paling kemarin karu berita-berita bosok Surabaya. Ewanan wong teko pirang-pirang daerah ngantri barek desa-desaan kaya itu tuntuman zakat di jumlah pemudik sing teko terus tambah sampai pengi Pada te lalu lintas mulai ketok dan selalu paipas mojo kertok. latihan olahraga para layang dok gunung banyak kutong batu bangan korban manis. kembali lagi dalam solusi bisnis dengan tema online trading syariah bersama dengan Johan Capital di sini, bapak kita bahas lagi nih pak, yeah. ini kan berarti ada jenjangnya kita nggak cuma ngomongin yang ngomongin trading aja, Betul. tapi ternyata ini ada jenjang karirnya lagi nih pak ya, lebih lebih yeah. lagi karena tadi kemarin bapak sempat ada berpengalaman dengan OJK seperti apa yeah. akhirnya lebih paham dan yeah. sekarang benar benar fokus di pasar modal yang ada di Indonesia betul, betul. dan kalau kita tahu pengen tahu nih mulai kapan sih untuk mengadakan pelatihannya untuk ya, online trading syariah. syariah ya? Ini ya. Hmm. Jadi sebenarnya kami adalah yang tertua di Jawa Timur ya. Hmm. Sejak tahun 2008. Anda bisa bayangkan 10 tahun yang lalu. Hmm. Dan sudah punya 56 angkatan. Tapi ini di forex trader ya, trading hmm. ya. Kita hmm. trading di forex yang sapi yang syariah. Hmm. Kemudian uh, dari hampir dari 56 angkatan itu bukan hanya di Surabaya. Saya mengadakan di berbagai kota. Ya. Pernah di Malang, di Probolinggo, uh -uh. pernah juga di uh, Kediri, Madiun, bahkan luar Jawa juga, uh -uh. di Makassar. Saya sempat diundang dulu Pak ya, datang-datang. Datang ke... Saya sempat diundang masyarakat di Batu Raja, uh -uh. di Pekalongan, kemudian di Makassar, uh -uh. Balikpapan, dan Banjarmasin. Jadi kami saya ingin mempromosikan tentang bagaimana peluang bisnis sebagai trader ini satu apa uh, ke peluang bisnis bagi siapapun baik itu ibu rumah tangga yang masih aktif bekerja karena ini relatif pertama modalnya sangat murah mm -hmm. bahkan tanpa modal. Yeah. Kemudian juga bisa dilakukan kapan saja mm -hmm. tidak ada jam tertentu 24 yeah. jam. Dan yang penting lagi adalah ini yang syariah. Kalau syariah nah. itu bedanya dengan yang lain tidak ada potongan apapun setiap transaksi. Yeah. Kalau yang konven sama, sama forex, yang konven itu masih ada potongan. Mm -hmm. Ada namanya commission fee, ada swap, ada overnight kalau di Option malah ada overnight juga. Berarti komoditinya adalah? Berarti itu Forex. Oke. Okay, Jadi forex. tradingnya, tradernya saya di Forex. Mm -mm. Gitu. Kemudian setelah itu saya setelah mengenal kemarin di OJK, mm -mm. mengenal di pasar modal Indonesia, mm -mm. kita naik kelas. Yeah. Ibaratnya kalau ada yang nanya Pak lebih bagus mana sih <laughs> Pak trading Forex atau saham? Bener, gitu ya? bener Pak. Banyak pasti yang bertanya di, di luar <laughs> sana nih. Sebenarnya bagusan Forex atau saham, saham? Sih, Pak? Nah, ini pertanyaan luar biasa. Jadi kalau detail begitu sama seperti ini, Pak lebih lebih bagus mana Pak. S plus SD atau SMP, Pak? Oh, berarti. Berarti kita kalau ngomong ini sebenarnya sama-sama bagus, ya. Sama-sama bagus, tapi ber, berjenjang. Oke, okay. jenjangnya berbeda. Oke, okay. jadi kalau di forex, itu kita semata-mata murni trader beneran. Mm -hmm. hanya trader, mm -hmm. nah, itu apa? mengamati pasar, dapat mm -hmm. profit terus gitu ya. Mm -hmm. Tapi kalau di saham, nanti bukan seperti itu saja. Itu juga bisa, seperti trader, tapi juga bisa untuk tabungan. Mm -hmm. Makanya nanti saya jelaskan tentang program Yuk Nabung Saham, mm -hmm. kemudian juga ada lagi dividen. Mm -hmm. Nah ini yang lebih berkelanjutan. Okay. Dan kita satunya pelatihan yang mempunyai jenjang, yang lain biasanya cuma itu ya, terus. trading, fokus pada ya, trading. Ya itu terus, bertahun-tahun nggak okay. ada peningkatan. Mm -hmm. Hanya yang berganti adalah muridnya, pesertanya naik, ganti orang, ganti orang. Tapi mm -hmm. tidak ada jenjang yang lebih tinggi lagi. Mm -hmm. Nah itu nanti terkait dengan ada cash flow akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Berarti nanti ini akan ada dua program kah Pak? Diajarkan yeah. dalam satu, satu institusi. presentasi Betul. pada saat nanti kita akan hadir. hadir Untuk Bapak Ibu mungkin <laughs> ini yang penasaran, ingin sekali jenjang yang berikutnya ini yang seperti apa sih? Betul. Kabarnya kita akan menjadi seorang investor ya. Yeah. Di bulan Juli nanti akan ada di tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 Juli 2018. Itu nanti sekitar... Uh, untuk pelatihannya tiga setengah jam dari ya. jam 12 sampai di jam setengah betul. 4 betul. ya. Untuk seminarnya dan tempatnya di meeting room blok E 22 Mall Maspion Square di Giant tahu ya. ya Bapak Ibu di Jalan Ahmad Yani Margarejo Surabaya dan untuk pendaftarannya <laughs> ya. kabarnya ini harganya mungkin akan sedikit berbeda betul. tapi bedanya kalau dulu mungkin cuma dapat ilmunya kali ya. ini kita menjadi investor langsung, langsung. plus dapat ilmunya. Plus. Harganya Rp950.000. Iya. <laughs> Seperti itu ya Pak ya. Betul, betul Nanti sekali. mereka akan bisa mendapatkan apa aja di pelatihan ini Pak nah di seminar itu kan kita jelaskan apa itu yang namanya trading, apa itu namanya investing, invest, apa? Investor. jadi investor mm -hmm. investasi jadi ya, investasi. jadi mereka bisa memilih oh saya langsung aja jadi investor silakan mm -hmm. kami sudah siap dengan mm -hmm. semua fasilitas untuk mendukung menjadi investor mm -hmm. atau masih mau belajar dulu silakan mm -hmm. menjadi trader mm -hmm. karena nanti kalau jadi investor makanya tagline kami yang baru adalah sudah saatnya menjadi company owner yang berkemampuan trader. Okay. Jadi company owner itu adalah pemegang pemilik perusahaan mm -hmm. atau dalam arti kita memiliki sahamnya. kita mm -hmm. memiliki sahamnya berarti kita memiliki perusahaan tersebut, mm -hmm. tapi dengan masih punya kemampuan trader. Oke, okay. ini nah. memba membawa wawasan dan pemikiran <laughs> lebih baru, luas, betul. lebih luas lebih lagi. Luas lagi Pastinya untuk pemirsa jangan lupa <laughs> untuk sembilan ribu ini per orang nantinya akan ditransfer, mungkin bisa dilihat di layar kaca anda, ya ada di sana nanti untuk informasinya ditransfer ke rekening BCA di, di nomor 0100300741 atas nama In, In Johan Insinyur. Ya, ya. ya. Nanti nah. di sana ini mereka ini kalau pengen tahu lebih banyak ya. tiga setengah jam ini membutuhkan mungkin ada persiapan apa nih Pak harus bawa apa mungkin oh, kita? Oh ya, yang perlu dibawa adalah uh, minimal KTP lah. Ya. KTP uh -huh. aja, itu KTP aja Iya, Kalau punya buku tabungan, ya monggo dibawa. Uh -uh. Uh -uh. Itu saja uh -uh. karena okay. saya yakin, setiap orang pasti bawa KTP kemana-mana. Benar, itu Bener. udah cukup, Pak. Tapi kalau untuk mereka yang tidak punya pengalaman, ikut yang sebelumnya nih ya, ah. trading online syariah iya. yang sebelumnya. Iya. Apakah bisa nih, uh, Pak? Bisa, ikut jenjang yang satu ini bisa, nggak ada masalah. Uh -uh. Jadi, kami juga, kalau yang mau ikut langsung jadi investor juga monggo. Uh -uh. Tapi kalau yang mau belajar dulu jadi trading, uh -uh. karena di investor yang di sini ini juga. Ada ilmunya juga gitu loh, yang dimana ilmunya ini juga terkait dengan yang jadi trader tadi. Jadi ini keterkaitan. Hmm. Makanya dengan kemampuan trader memilih keperusahaan dengan eh, kemampuan trader, hmm. karena di saham itu juga bisa diperdagangkan. Oke. Okay. Sehingga eh, karakter eh, asli dari mana trader itu nggak hilang di situ. Bener. Kompetensinya tet tet tetap bisa dioptimalkan di dalam apa uh, menjadi investor di saham jadi investor juga Betul. jadi uh, jiwa trendernya trad itu masih, masih ada bisa, seperti bisa itu ya pak akomodasi dengan baik mm -mm. tapi gitu. untuk mereka-mereka mereka yang mungkin uh, punya pekerjaan lain nih yeah. pak apakah ini akan menyulitkan mereka untuk mau belajar apakah akan sesusah itu nantinya <laughs> untuk bisa menjalankan program ini sama sekali uh, kalau menurut saya sampai tidak ada kesulitan karena dari pengalaman saya mengajar 10 tahun, mm -mm. peserta saya dari mulai yang GAPTEC, mm -mm. bahkan mereka mengawali trading online itu bukan dari nol, mm -mm. tapi dari minus. Oke. Okay. Kok dari minus, Pak? Karena nggak okay. <laughs> ngerti komputer. Oke. Ini tidak mengerti komputer pun bisa? Nggak sekali. Jadi dia waktu belajar workshop pertama kali mm -mm. trading online itu, bahwa komputer masih terbungkus rapi. Oke, okay, masih baru. Baru beli, baru beli, baru dari beli. toko, dan, Pak ini saya baru-baru beli. Uh -huh. Anda punya email. Email itu apa Mas katanya? Okay. <laughs> Email aja nggak tahu dia. Uh -huh. Jadi benar-benar banyak mengawali trading itu dari minus bukan uh -huh. dari nol. Uh -huh. Nah, bayangkan yang itu aja mereka akhirnya susah jadi trader, kemudian sekarang mulai beranjak ke investor. Uh -huh. Nah, kita sekarang sudah menyediakan dua-duanya mau jadi trader silakan, mau jadi investor monggo. Jadi untuk mereka ini jangan pesimis terlebih dahulu Betul. karena merasa aduh kok tingkatannya lebih susah nih ya trading aja kayaknya susah iya. gitu banyak iya. orang seperti itu. ternyata di sini Pak Johan justru membukanya untuk mereka siapapun backgroundnya, apapun anda ya mungkin dulunya tidak pernah tahu apa itu trading, apa itu forex, iya. apa itu online berbasis syariah, Betul. di sini mereka akan diajarkan mulai dari nol yang nantinya dengan harga Rp950.000 ini nantinya yang akan diadakan seminarnya di bulan Juli. Juli tiap ini hari Pak hari ya, minggu. ada ya. beberapa tanggal yang bisa dipilih jadi tidak harus semuanya ikut ya Pak ya. Iya, salah satu aja. Tiap jadi cuma ikut sekali ya. Sekali, Dan kapasitas terbatas ya, hanya uh -huh. untuk 40 orang yang mendapat hidayah. Oke, okay. 40 orang yang mendapat hidayah. Jadi satu hari 40 orang 40 pemirsa. Orang Mulai dari tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 Juli 2018. Nanti kalau kita misalnya satu bulan ini ada yang nggak bisa nih. Mudah-mudahan nanti untuk bulan berikutnya Bapak buka Masuk lagi. Siap. Ya. Jangan lupa ya pemirsa dari jam 12 siang sampai di jam setengah 4 sore. Harganya Rp950.000 per orang untuk mendaftar. Jangan lupa transfer ke BCA ke nomor rekening 01003745 atas nama Johan Insinyur. Jangan lupa juga konfirmasi kalau sudah transfer nantinya melalui SMS ketik JTV spasi nama lengkap Anda kirim ke nomor 08113224 4222 42, ya. dua 42 iya, Jangan lupa duanya. ini uh, sesuai dengan uh, ya. Nama KTP ya Pak Betul. ya? Jadi kalau untuk Kalo konfirmasi KTP. tadi JTV dan nama lengkap Ambil. Anda ini nama KTP. Jangan lama panggilan pemirsa ya, karena nanti akan dicek <laughs> untuk transfernya <laughs> seperti apa ya. Yeah. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami di Solusi Bisnis. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan berlangsung pada hari Rabu, 27 Juni 2018. Bagaimana cara mencoblos yang benar? Surat suara dinyatakan sah apabila Anda mencoblos nomor urut pasangan calon, foto pasangan calon, atau nama pasangan calon. Surat suara dinyatakan tidak sah jika Anda mencoblos di luar kolom pasangan calon atau mencoblos semua nomor urut, semua foto, dan semua nama pasangan calon. Ayo, gunakan hak pilih Anda secara benar. Kenali calonnya, tentukan pilihan Anda. Alam mengajarkan banyak hal, memberikan apa yang manusia butuhkan. Sejak zaman nenek moyang, kita telah dikenalkan berbagai metode penyembuhan penyakit. Kembali ke alam dan sang Pencipta adalah solusinya, solusi sehat, alternatif kesehatan Anda. membahas mengenai online trading syariah bersama dengan Bapak Johan Capital mungkin pemirsa ini sudah kangen sekali nih Pak ya karena banyak trading bermunculan yeah. tapi jarang yang membahas mengenai apakah ini halal apakah ini haram betul, dan sekarang betul. Pak Johan hadir kembali di sini yeah. ya yang dimana sekarang benar-benar sudah aktif memperdagangkan di pasar modal Indonesia atau betul. Indonesia, exchange, Indonesia Exchange dan juga Stop tetap exchange. Basisnya adalah syariah. syariah. Iya. Bisa dijelaskan nih pak mungkin. Pak. Iya. Jadi di pasar modal Indonesia atau kita kenal dengan uh, kenal IDX Indonesia oh, IDX. Stock Exchange itu ada 559 saham yang diperdagangkan di sana. Oke. Okay. Yang di Indonesia ya? Di ini Indonesia ya. di pasar modal uh, apa Indonesia itu ada di Jakarta. Kemudian dari 559 itu hanya 336 saja yang di, apa yang masuk golongan syariah. Oke. Okay. Jadi kita uh, di trading syariah ini tidak bisa trading uh, sem segala macam sembarang ma saham ya. Kita okay. bisa tidak Jadi bisa semua. Saham semua saham kita pakai kita perdagangkan tidak bisa. Uh -huh. Ada beberapa saham yang dilarang. Uh -huh. Nah, oke. Okay. Yang tidak bisa kita perdagangkan di sehari syariah itu dari sisi industri itu ada beberapa kriteria. Pertama uh -huh. tidak boleh saham perbankan. Oke, okay. riba. <laughs> Jadi ya. kita okay. tidak boleh trading saham perbankan uh -huh. apa? Untuk di kelompok syariah mm -hmm. itu tidak apa, termasuk yang tidak. Jadi memang ciri-cirinya di situ ah, salah satunya. Kemudian yang kedua perusahaan finance mm -mm. leasing sejenis mm -mm. itu mm -mm. itu juga kita nggak bisa di syariah. Ya. Kemudian okay. di bidang industri rokok okay. kita nggak boleh trading di saham-saham. Ya, jadi ada memang ada, ada strukturnya Pak ya? Ada jadi, aturannya. Jadi kita nggak uh, perlu khawatir sekarang perlu pokoknya khawatir. tinggal mana yang syariah. Betul. Seperti itu ya untuk mereka yang pengennya syariah, ya. tapi yang tidak ingin syariah juga bebas, ada, ada bebas, di luar ada. sana. Cuma mungkin sana. ada orang beberapa orang yang lebih concern, saya pengennya saja. ini uh, bisnis saya ini fokusnya ke syariah Betul. nih. Betul. Ternyata jadi, sudah ada. Ada rambu-rambunya. Hmm, hmm, ada rambu-rambunya. Rambu kemudian yang, yang berikutnya adalah saham itu Bukan uh, minuman keras juga nggak boleh, okay. karena ada produk Dalgohon. minuman keras ya. Mm -mm. Itu dari sisi dari sisi industri, mm -mm. ada lagi dari sisi finance. Mm -mm. Jadi untuk finance itu utangnya perusahaan tersebut dibanding dengan modal, mm -mm. utang yang berbasis riba, mm -mm. utang yang apa, itu tidak boleh lebih dari 45 persen dari oh, asetnya. Okay, okay. Kemudian penghasilannya dari non halal itu. Dibanding penghasilan total, mm -mm. tidak boleh lebih dari 10%. Detail, ya Pak, detail. Ya? <laughs> Jadi, ah, ah, dari ah. sisi industri, ada aturannya; dari sisi apa, finance, ada mm -hmm. aturannya. Dan mm -hmm. jangan lupa, dan perlu diketahui, saham-saham syariah ini bisa keluar masuk, loh. Oke, okay. karena di, di apa, untuk yang masuk saham syariah itu ada yang namanya isi Indonesia Stock Syariah Index. Oke, okay. yang ya, seperti di seperti tabel ini, ya Pak, eh, ya? ada tiga ratus enam saham isi. di sana, hmm. kemudian nanti ada lagi seleksi lagi 30 saham unggulan namanya JII Jakarta ya. Islamic Index. Oke. Okay. Nah kedua indeks ini uh -huh. itu punya aturan uh, aturan main itu akan di apa dirilis setiap tahun itu dua kali. Kadang-kadang uh -uh. ada saham yang bulat tahun ini masuk di dalam ISI, uh -huh. ISSI. Oke. Okay. Tahun depan bisa-bisa keluar oh, gitu. dikeluarkan. Jadi tidak okay. tidak statis tapi Uh, dinamis. dinamis jumlah apa saham-saham yang masuk di situ mm -mm. makanya kita harus hati-hati jadi harus harus pintar-pintarnya pintar kita, kita juga ya pak nah, ya tapi banyak sekuritas itu sudah membatasi kalau kita mau trading di saham syariah otomatis begitu kita ngeklik yang non syariah langsung dia nolak dia akan memilihkan memilih. yang pada akhirnya juga syariah betul jadi dia maaf tidak bisa ini uh, terindikasi riba oke okay. ditolak sama dia atau oh. tidak bisa ada masing-masing sekuritas punya kebijakan sendiri hmm. bahkan ada yang, yang kalau udah syariah saham yang muncul di listnya adalah yang syariah saja -syari, yang non syariah -syari, tidak ada di situ hmm. Hmm. jadi hmm. Hmm. itu yang dikembangkan oleh masing-masing sekuritas hmm. nah di dalam pasar modal sendiri itu ada sekitar lima puluh berapa? lima ratus sembilan sekuritasnya delapan tujuh puluh tujuh sekuritas benar, anggota IDX jadi, anggota IDX itu ada delapan puluh sekuritas hmm. dari 87 puluh tujuh hanya 12 saja yang mempunyai uh, fasilitas trading syariah. Oh. Jadi tidak semuanya. Tidak semua sekuritas. Tidak ya, sekuritas ya. itu punya bisa kita trading syariah. Mm -hmm. Nah kami mm -hmm. sudah bekerjasama dengan beberapa sekuritas mm -hmm. yang mendukung program syariah ini. Sosialisasi program uh, okay. saham syariah ini. Tapi kalau kita tahu sebenarnya apa sih Pak manfaatnya sendiri dari trading syariah ya, dengan yang non-syariah? Non ya, sebenarnya <laughs> nih Pak Benar ya. Ya. Mm -hmm. dari sebenarnya uh, kita ini kan mayoritas umat Islam ya, mm -hmm. kita ingin dalam setiap sendi kehidupan kita dalam mencari rezeki pun mm -hmm. kita harus tahu uh, aturannya sesuai dengan Bener. agama kita. Yeah. Nah di sini sebenarnya bayangkan sebenarnya syariah ini bukan hanya ada di Indonesia loh, di Amerika Dojun. <laughs> Dojun itu ada Islam Bener. index Dojun. jadi di sana bahkan lebih tua dari kita dia hmm. tahun 2009 kita tahun 2000 jadi uh, mereka tahu bahwa umat Islam di seluruh dunia apalagi kalau kita lihat di Timur Tengah Dojun untuk menarik investor dari Timur Tengah dia caranya indeksnya ya, khusus yang bener, berbasis syariah. syariah yang islami ya hmm, yang syariah. Hmm, nah, hmm. ini adalah memberikan memberikan ruang bagi masyarakat muslim khususnya untuk ber apa, investasi di pasar modal itu dengan rasa yang lebih tenang. Hmm. Karena sudah jelas itu syariah. Syariah ini yang mengevaluasi adalah pihak Dewan Syariah Nasional MUI. Oke, okay, langsung pihak apa, UJK, ya UJK pasar modal. Jadi mereka apa? <coughs> um, ber, ber, mengevaluasi semua saham-sahamnya, kemudian jenis-jenis transaksinya pun mereka evaluasi. Mm -hmm. Terus kemudian ada larangan-larangan uh, yang tidak boleh. Yang gak boleh dilakukan di dalam okay. perdagangan itu juga ada aturannya. Mm -hmm. Itu ada 16 fatwa dewan syariah MUI yang mengatur tentang perdagangan syariah. Okay. Bayangkan di MUI sendiri sudah mengatur 16 belas fatwa. Mm -hmm. Nah mm -hmm. ini yang masyarakat mungkin belum tahu bahwa uh, apa, pasar modal itu sangat mengakomodasi tentang bagaimana umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal itu merasa lebih tentram lebih tenang yakin bahwa ini sesuai dengan syariah untuk pemirsa yang mungkin selama ini bertanya-tanya mana nih trading yang berbasis syariah nah, sekarang ternyata sudah ada sudah bahkan ada. yang di dalam negeri sendiri dalam negeri ya dalam negeri sendiri kita lebih mudah lebih mengaksesnya mudah, dan lebih tenang lebih murah, juga lebih pak tenang ya? dan legal legal bener terlindungi benar, terlindungi oleh apa ya mm -mm. uh, dari pemerintah dari OJK mm -hmm. karena para pelakunya juga diawasi 12 sekuritas ini nggak main-main ini Bener. mereka terseleksi mm -mm. jadi tidak semua kita nggak colong, -colong apa, sekuritas tiba, ya. <laughs> jadi mau mereka mau melakukan hal, hal yang apa di luar itu pasti akan sangat apa berpikir dua kali karena mm -hmm. ini risikonya juga dengan tingkat kepercayaan masyarakat ya mm -hmm. karena itu apa program uh, pasar modal syariah ini kita uh, kami dan John Capital mendukung seluas luasnya karena masyarakat di apa masyarakat kita masih belum banyak tahu tentang saham syariah, nah, pasar modal syariah gitu. Mereka taunya kalau trading oh seperti ini mendapatkan keuntungannya selesai ya. seperti mereka itu Pak. Mereka hanya berpikir yang penting profitnya gampang, mm -mm. cari duit mm -mm. gampang gitu ya. Mm -mm. Padahal dalam di mana pun yang namanya orang usaha, bisnis itu selalu punya proses. Bener. Karena sukses itu adalah proses. Proses, benar. <laughs> Pak, tapi kalau kita boleh tahu berapa banyak saham syariah yang bisa kita perdagangkan? Ada berapa banyak sekuritas yang memiliki fasilitas syariah tadi yang 12 ya? 12 ya? tadi itu ya. 12 Jadi, dari 80 87. 7, benar. Ya. kemudian sahamnya kan ada 500 dari total 566 cuma 300. Berarti tidak? Enggak semuanya. Tidak semuanya. Nggak ya. Semuanya, ya semuanya. tapi saham. kita bisa memilih karena memang sudah difasilitasi Betul, sudah untuk Sudah difasilitasi untuk okay. itu. Dan kita tadi sempat melihat di dalam tabel ya. ada yuk nabung saham. Ah, ya. Udah enggak zaman yang namanya nabung ke bank kayaknya, <laughs> di pasar modal pun punya program uh, sosialisasi tentang bagaimana saham itu orang bilang dulu kan selalu main saham yuk gitu, main, yuk main saham iya. atau saham uh -huh. selalu, selalu dibuat bagaimana mainan, uh -huh. padahal uh -huh. bukan, saham uh -huh. itu sesuatu yang serius, uh -huh. dan sesuatu yang uh, menguntungkan, makanya uh, beberapa tahun yang lalu, pasar modal me apa, menggerakkan tech, lah, menggerakkan semboyan atau program, yuk. yuk nabung saham uh -huh. karena saham itu sebenarnya bisa ditabung tapi tidak semua orang tahu caranya. Iya, itu dia. Uh -uh. Nanti pada saat kita apa, seminar kita akan uh -uh. jelaskan bagaimana itu apa nabung saham. Karena saham itu ada tiga manfaat uh -uh. yang nggak dimiliki oleh instrumen lain. Pertama saham itu sebagai seorang trader kita uh -uh. kan uh -uh. orang bilang main saham itu trading saham. Yeah. Saham itu bisa ditradingkan, bisa diperdagangkan. Uh -uh. Ini cocok bagi yang dulunya uh, Sudah belajar trader, trading. Uh -uh. trading, sekarang terakomodasi karakternya ini, mm -mm. kemampuannya masih bisa terakomodasi di dalam uh, trading saham mm -mm. kemudian saham itu kita bisa mendapat dividen setiap tahun oke okay. itu yang lumayan juga uh -huh. dan jangan lupa dividen itu dibagi, uh, kita tidak perlu Pak ada yang nanya biasanya nunggu satu tahun atau berapa waktu kayak deposito tidak, yeah, uh -huh. dividen itu malah dibagi asal Anda mempunyai saham tersebut pada tanggal kumulatifnya atau kumulatif date, uh -huh. date. Uh -huh. itu Anda langsung dapat Misalkan, Bagaimana kita tahu, Pak, ada tanggal kumulasi? Setiap kum kita begitu bergabung di satu sekuritas, setiap pagi kita dapat informasi. Oh, Oke, okay. informasi bahwa hari yang mau ada date hari ini perusahaan apa aja, sama aja. Gitu. Nah, misalkan hari Selasa itu ada pungtitnya, Selasa pagi kita beli sahamnya, mm -hmm. kemudian sampai Selasa sore kita nggak jual, tetap dimiliki. Harap pada saat hari Selasa sore itu kita sudah tercatat sebagai pemilik, pemilik saham yang mendapatkan hak dividen. Semudah itu ya, Iya. Pak, ya? Kemudian hari Rabu-nya kalau kita mau jual, Tidak langsung apa -apa. bisa dijual tapi tetap dividennya akan tetap kita terima oh, dua minggu kemudian. Okay. Jadi, Jadi itu kenapa pintar-pintarnya ya, Pak ya, kalau misalnya nyari kita setiap, menjadi, hari, <laughs> setiap uh -uh. hari kita dapat informasi mengenai wah ini ada yang mau update hari ini, kita beli sahamnya. Besok udah sudah tercatat besoknya kita jual kalau okay. pas lagi untung kalau rugi-rugi itu rugi, ya tunggu aja nanti okay. saat-saat dia akan naik lagi keuntungan ketiga adalah Yang ketiga adalah saham itu tadi bisa ditabung oh yeah. selain di apa untuk dagangkan kalau harga beli apa lebih rendah kemudian jualnya naik kita mm -hmm. jual tapi mm -hmm. selain itu untuk nabung yeah. karena saham Investasi itu kita ya Pak ya per tahun itu bisa sampai ratusan puluhan persen sampai ratusan persen benar setahun mm -mm. peningkatannya mm -mm. jadi Uh, mungkin ada fluktuasi naik turun-naik turun, naik turun. Yeah. Justru pada saat turun itu saat kita paling Saat tepat untuk paling beli mm. Jadi beli terus nabung terus setiap Setiap bulan kita nabung saham ya Nanti satu saat akan kaget bahwa nilainya Sekarang sudah luar biasa Benar. Nah, Tapi itulah... untuk tahu ilmu-ilmu seperti ini Cara-cara seperti ini anda yeah. wajib Mengikuti seminarnya pemirsa yang akan Diadakan di bulan Juli ini Di tanggal 1 Nantinya ya pak bulan depan ya yeah, tanggal 1, 1, 8, 15, 22 yeah dan 29 Juli. Anda mungkin bisa pilih salah satu tanggal yang Anda bisa karena hanya satu kali saja ya, Pak ya. Untuk satu ikut kali, satu hari, kali aja. Satu kali aja langsung nanti, akan menjadi seorang investor. Nanti langsung akan berjalan menjadi Becara. seorang investor dan juga betul. seorang trader. Trader. Seperti trader, itu betul. ya. Di mana akan diadakan di hari Minggu setiap hari Minggu. Jadi tanggal 1, 8, 15, 22 dan 29 itu adalah hari Minggu pemirsa. Nanti dari jam 12 siang sampai di jam Setengah 4 sore ya dan ini untuk satu harinya hanya disediakan 40, Hanya, 40 orang peserta ya. saja. Ya, yang mendapat hidayah ya. Yang mendapat hidayah <laughs> benar didaya sekali didaya Pak belum. ya. Bertempat di meeting room blok E 22 Mall Maspion Square di Giant Pemirsa di Jalan Ahmad Yani Margarejo Surabaya. Untuk mendaftar satu orangnya harganya Rp950.000 memang akan berbeda ya. ya karena ilmu yang didapat juga akan berbeda selain ilmu Anda juga langsung menjadi seorang investor. Nanti langsung ditransfer ke rekening BCA atas nama Joan Insinyur di 0100300745. Setelah itu jangan lupa konfirmasi melalui SMS ketik CTV spasi nama lengkap Anda sesuai KTP, setelah itu spasi tanggal yang Anda pilih untuk bisa hadir pada saat seminarnya ya. Jangan lupa dikirim ke 0811322422. Nanti kita akan bahas ya. lagi lebih dalam ya Pak ya. ya tentang mengenai trading online berbasis syariah ini yeah. dan juga program terbaru dari Johan Capital yeah. tetaplah bersama kami di Solusi Bisnis. Baru miurai. taste dari mie burung dara. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Setiap rumah di kampung sepanjang kurang lebih 1,5 km itu memajang ketupat di depan rumahnya. Melakukan pendataan dan operasi justisi bagi warga pendatang, ratusan bangkai ayam dibuang begitu saja hingga menyebabkan bau tidak sedap dan mencemari sungai Berantas. Lebaran Idul Fitri yang identik dengan perayaan Lebaran Ketupat memberi berkah bagi para pedagang cangkang ketupat. Lagi dalam solusi bisnis membahas mengenai online trading syariah oleh Johan Capital di sini, Pak. Tadi kita sudah membahas mengenai trading online yang berbasis syariah, yeah. ya. Dimana sekarang Pak Johan lebih aktif di pasar modal yang ada di Indonesia, Betul. seperti itu. Dan kita juga pengen tahu nih untuk Johan Capital yang yeah. tingkatannya di atasnya trading lagi nih ya. Kita menjadi seorang investor. Nantinya untuk konsep dan program pelatihannya akan seperti apa? Ya, yeah. jadi ini adalah satu terkait dengan mungkin. Pernah dengar istilah cash flow ya? Ya, sama Robert Kiyosaki ya? ya benar, yang dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki di dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Mm -hmm. Itu ada empat kuadran yaitu ada kiri atas itu employee. employee kemudian benar. yang kiri bawah itu business owner, uh, mm -hmm. self-employee, self-employment. Mm -hmm. Kemudian sebelah kanan atas adalah uh, business owner. Dan mm -hmm. yang kanan bawah, yang puncaknya adalah investor. Investor, Investor itu berarti money yeah. works for us ya? Ya, yeah. jadi kita satu persatu. Kalau yang employee itu kita bekerja untuk orang lain. Untuk orang lain, atau perusahaan untuk orang perusahaan, lain. untuk perusahaan, kita dapat gaji. Mm -hmm. Kalau self-employee, self-employment yang di kiri itu adalah kita bekerja untuk diri sendiri. Mm -hmm. Seperti dokter, yeah. broker, kemudian notaris. Mau ingin umur, mendapatkan artis gitu ya. Uh, ya harus bekerja sendiri. harus bekerja seperti sendiri seperti ya. Itu. Oh. Jadi mereka kayak freelance gitu ya. Mm Heeh, -hmm. benar. Agen-agen asuransi, bahkan trainer seperti saya, ini juga termasuk Termasuk di dalamnya ya, Pak. Employment. Ya. Kemudian kalau kita beranjak lagi menjadi punya perusahaan hmm. sehingga kita bisa punya sistem eh, orang yang bekerja buat kita, okay. nah itu bisa owner, hmm. supaya CEO CEO yang sudah punya perusahaan besar besar itu hmm. masuk bisa owner. Hmm. Nah yang terakhir adalah di eh, kanan bawah inve investor. Investor itu kalau yang tadi orang bekerja buat eh, kalau yang bisnis owner itu adalah orang bekerja buat eh, orang lain bekerja buat dia, hmm. kalau yang investor ini uangnya yang bekerja buat kita. Oke, okay. jadi, jadi puncaknya di situ. Bukan orang lagi, Bukan pak. Bukan orang ya? lagi, tapi Gak uang. bingung mikirin orang, mikirin orang, orang lagi ya. Yeah. Jadi ini uang yang bekerja buat kita. Mm -hmm. Nah, ini adalah hasil dari semuanya. Employee juga punya tabungan. Yeah. Arahnya ke sana. Itu kita lihat employee yeah. biasanya turun dulu ke uh, self employment. Kemudian nanti naik lagi ke bisnis owner. Ini yang membuka pemikiran-pemikiran kita nih, Pak, Betul. ya, untuk mereka yang mungkin sudah lelah jadi karyawan. Jadi pada karyawan akhirnya berubah ingin saya berubah. pengen menjadi freelance. Nih. freelance. Jadi nah, saya mendapatkan penghasilan income. pada saat saya bekerja. Betul. Tidak bekerja tidak mendapatkan penghasilan. Betul sekali. Setelah itu ingin membuka usaha, usaha. Nah. bikin perusahaan. Nah itu tipis owner. Benar. Kemudian dari kalau semua ini kan pasti ada hasilnya nih. Mm -mm. Hasilnya mau diapain nih? Benar. Hasilnya harus kita. Investasikan. investasikan, nah supaya oh, okay. hasilnya ini nggak sia-sia, investasinya harus berkembang mm -hmm. dan harus lebih besar daripada inflasi Benar. karena kalau ditaruh di bank kalau inflasinya lebih Nilainya tinggi juga. daripada bunga yang kita terima di bank, pasti jadi minus Benar. makanya level terakhir daripada satu apa, kuadran itu adalah investor, mm -hmm. nah yang namanya investor itu kalau di dunia pasar saham itu termasuk yang, yang memiliki saham perusahaan dia nggak okay. pernah ngurusi perusahaan tapi dia yang memiliki jadi hasilnya perusahaan itu kita itu karena kita membeli sahamnya. saham itu tadi ya. Iya, jadi bisa dibayangkan kalau dulu <coughs> trader itu masuk di kelompok S, self employment. Sekarang dengan jadi trader apa, memiliki perusahaan, mm -hmm. uh, memiliki sahamnya, kita berpindah ke kuadran yang investor. Mm -hmm. Nah itu yang yang uh, membedakan bahwa dari level yang em self employment kita pindah ke level yang lebih tinggi. Mm -hmm. Tapi di saham karena ini kita dulu asalnya jadi trader karakter tradernya masih keras masih muncul nih, masih keras ya, ya jadi tetap masih kuat, uh, benar, masih benar. kuat. Nah, dengan pemikiran di saham, pemikiran bisa juga di sini di saham ini kita bisa kemampuan trader kemarin bisa dimanfaatkan di dalam investasi di saham jadi ternyata kalau beli saham itu nggak cuma yang beli saham diam dan diem. selesai tapi memang ada yang pasif seperti itu pak ada yang pasif dia nabung saja yang hmm. yang pasif salah satunya nabung saham yang yang pasif pun bukan berarti jelek dia juga akan lama akan, hmm. makin untungnya mungkin enggak karu karuan makin besar sekali mm -hmm. tapi yang dulunya bakatnya trader mm -hmm. wah saya kalau disuruh diem, kali paling enggak gitu ya, tahan kalau disuruh diam aja saya ingin trading juga itu juga dapat oke okay, ini yang diajarkan nantinya konsepnya saya ajarkan di sana ya? nanti jadi uh, kita tuh ingin mengarahkan dari semua trader-trader yang alumni kami yang hampir lebih kurang lebih dari 3000 oke 3000 orang benar itu, yang kemarin itu sempat belajar forex iya, berbasis syariah untuk berpindah ke kuadran ke investor mm -mm. supaya hasilnya trading kemarin itu nggak sia-sia gitu nggak mm -mm. habis mm -mm. untuk apa konsumtif ya kebanyakan mm -mm. orang begitu punya duit banyak yang dibeli eh, handphone dulu manajemen uangnya kurang ya manajemen Pak, ya? ininya investasinya sangat kurang nah il, apa informasi mengenai ini itu adanya di investasi mm -mm. dan tetap di dalam investasi pasar modal itu ada namanya risiko ya yeah. nah Makanya saya, di, karena saya sudah mengambil Itu tadi ya Pak, CRP, tadi, CRP tadi ya Pak itu ya, Certified CRP, risk risk Professional Itu saya akan ajari bagaimana hmm. mengelola risiko di pasar modal hmm. Ini yang jarang sekali trainer yang ke, apa uh, perhatian ke sana hmm. Karena saya lihat banyak trainer, -trainer itu kadang-kadang Belum punya kompetensi sebagai seorang trainer Coba-coba coba. Tersertifikasi, hmm. backgroundnya belum jelas Kemudian hmm. dari kemampuan akademis, dari jadi itu yang membuat kadang-kadang pelatihan-pelatihan itu seringkali membuat orang wah kok nggak bermutu atau mm -hmm. katakan mungkin ada beberapa itu orang itu... yang beruntung mendapatkan keuntungan tapi ada beberapa iya. mungkin di antara mereka agak sedikit ceroboh buang, pada banyak akhir, yang ya, ini ya. karena itu tadi jadi ternyata itu nggak semudah yang diperkirakan yeah. ya, dan bayangkan karena harus punya metodologi oh, harus yeah. bisa bikin buku bikin kurikulum yeah. nah itu yang kami ajarkan pada apa program John Ketir yang terbaru ini dari meningkat meningkatkan dari trader mm -hmm. yang di save employee ke investor okay. ataupun kalau mau jadi employee ke investor juga monggo mm -hmm. dari yang punya perusahaan mau jadi investor silakan lebih mm -hmm. bagus lagi karena asetnya lebih besar itu berarti ini di sini bisa dikatakan di luar sana yang selama ini nah saya tuh pengen nabung saham selama nah, ini bisa ikut itu. ini juga pak ya itu yang justru kami dorong mm -hmm. jadi kalau mau nanya-nanya tentang bagaimana menabung saham bagaimana apa cara menabung saham yang tepat mm -hmm. itu tempatnya di sini dan ini yang nggak ada satupun trader yang ada saat ini mempromosikan tentang yuk nabung saham tentang bener, ini bener. yang muncul di televisi ya. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi kebanyakan mengajari cuma trading, cari duit gampang, cari dolar gampang. Mm -hmm, mm -hmm. Itu. Akhirnya juga mereka <laughs> ada beberapa yang gampang untuk menghabiskan ya <laughs> karena masanya juga. Seperti itu jadi ya, Pak ya. saya yakin uh, setelah mereka mengalami sendiri, <laughs> wah ternyata jadi trader juga nggak semu... semua orang bukannya bakal jadi trader. Benar gak nah, semua orang, ada yang udah pak saya nabung aja Wah, nah itu lebih mungkin bagus. ada yang beberapa di, di luar sana pak yang agak, ah saya sudah sibuk nih sama pekerjaan saya cuman saya tidak ingin nabung di bank aja saya ya. pengen nabung saham, bisa ikut program join capital ini yang paling ini. tepat, jadi okay. supaya uang kita yang dikumpulkan setengah mati, supaya dari hasil trading, dari hasil kekerjaan kita, dari hasil usaha kita, ini bisa berkembang. Yang suatu saat nantinya dia yang menghid, me bekerja buat kita. Menghidupi kita sudah nggak capek lagi cari mm -hmm. duit, tapi Bener. duit yang kerja buat kita. Mm -hmm. Jadi dibalik kalau udah investor itu puncak dari semuanya, puncak daripada level uh, tingkat uh, kehidupan seseorang. Kalau sudah jadi investor, dia sudah nggak bingung lagi. Ada yang bilang financial freedom. Ya, nah, itu kan paper. itu yang paling dicari investor. <tuk> itu ya. sebenarnya level itu adalah kata lain dari investor yang sudah berhasil membuat uang bekerja buat dia. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa belajar trading forex berbasis syariah iya. untuk bisa mendapatkan penghasilan tadi. Dan kita juga bisa mendapatkan di sana. ya investasi. berinvestasi juga dengan ketenangan ini ya pak Betul. ya yang artinya di hari tua kita mungkin di saat itu kita sudah pengen ah saya ah, pengen pensiun aja -jalan nih ya menjadi aja, seorang trader. Gitu. Yeah. Ternyata kita juga sudah punya investasi yang pas. Di sini akan diajarkan itu. dua hal itu Betul. menjadi seorang investor dan menjadi seorang trader dulu. Trader. Jadi investor. Benar. Kalau yang belum punya basic trader, Benar. trader, kemudian investor. Uh -uh. Karena ini sangat terkait, uh -uh. sangat uh -uh. terkait sekali antara uh, seperti sekolah, SD ke SMP gitu ya. Uh -uh. Jadi kalau nggak pernah SD kan susah di SMP-nya nih. Uh -uh. Jadi harus mengikuti awal, terus kemudian uh -uh. dilanjutkan ke uh -uh level yang lebih tinggi. Nantinya untuk Anda apabila mengikuti seminarnya terserah itu pilihan Anda ya untuk ya. fokus ke tra menjadi seorang trader, trader atau mungkin justru fokus kedua-duanya kedua atau mungkin ada beberapa orang yang justru fokus untuk nabung sahamnya nabung aja saham. sih Wah, saya itu pengennya seperti kali. itu ya karena nabung saham ini sudah dipopulerkan, eh, didorong untuk mulai SMA, mulai anak SMA yang oh, sudah punya KTP ya? sudah karena saya kira itu untuk bisa mereka cuma yang sudah 100, bekerja Pak ada yang seratus ribu sudah bisa nabung cap Nah ini membeli. yang tidak diketahui banyak iya, orang betul. sebenarnya. Orang-orang berpikir membeli saham itu sepertinya mahal sekali. <laughs> mahal sekali. Ya. Ada saham beberapa perusahaan itu yang harga per cuma uh, ada yang cuma 70, uh, 56 rupiah, okay, okay. ada yang cuma 100 rupiah. Mm -mm. Padahal satu lot itu kan 100 lembar, yeah, jadi satu nah lot itu 10 ribu. Mm -mm. Uh, beli dua lot 20 ribu saham. Mm -hmm. jadi, uang puluh ribu pun masih bisa. Ya apabila, lima, apabila lima lot, ya, tergantung sahamnya. Ter, apabila perusahaan itu semakin berkembang, otomatis juga, juga semakin besar. Betul, sahamnya kita. akan naik terus itu. Mm -hmm. Jadi nanti bisa sampai dari yang puluhan jadi ratusan, ratusan mm -hmm. jadi sampai ribuan, sahamnya itu naik terus. Nah, makanya ada satu uh, tokoh yang di pasar modal yang terkenal itu, itu sampai pernah menghasilkan hampir 4 4, 4 uh, miliar dalam seminggu. Itu pasif, Pak itu pasif aja, nabung aja dulu. ada saham tertentu dia beli beberapa tahun aja nggak sampai puluhan tahun, hanya lima enam tahun saja mm -mm. sudah sampai mili, puluhan miliar bahkan mm. okay. itu yang membuat dia lebih tenang sekarang. Mm -mm. Nah, si nabung sekarang coba anda hitung kalau lima eh, tahun tujuh tahun dengan nabung di bank dengan mm -hmm. nabung di saham, nilainya nanti sudah akan jauh berbeda. sekali, jauh benar, sekali benar-benar benar, ya. untuk anda pemirsa <laughs> dengan background apapun tidak perlu pesimis karena di sini Pak Johan Pak Johan akan mengajari hmm. untuk mereka sekalipun untuk mereka yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Iya. Tapi karena begini, uh -huh. kalau di saham itu kita bisa mengontrolnya lewat HP. Oh, jadi tidak perlu menggunakan di, komputer bisa pakai laptop. saja. Semudah. bisa, pakai laptop, bisa Chatting, lewat, pak ya. <laughs> pakai aplikasi. Okay. Semuanya sudah punya aplikasi di HP-nya. Okay. Semua sekuritas sudah sudah disediakan apa, aplikasi untuk memantau pergerakan saham untuk, untuk mereka yang nggak punya juga, laptop berarti sekarang kalau punya handphonenya HP, udah android sudah cukup sudah cukup oke mudah oh, okay. sekali pemirsa <laughs> ya jadi untuk anda saya yakin semua sekarang sudah smartphone jadi ya. kalau tidak punya laptop tidak perlu khawatir ternyata sekarang bisa diakses melalui smartphone anda Betul. nanti untuk cara caranya akan diterangkan di seminar jangan lupa untuk seminarnya akan diadakan di bulan Juli bulan depan ya Tanggal-tanggalnya bisa Anda pilih, salah satunya adalah tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 Juli 2018. Dan itu setiap hari Minggu pemirsa, yang dimana dia akan diadakan di jam 12 siang sampai di jam setengah 4 sore. Bertempat di meeting room Blok E22 Mas Pion Square Giant di Jalan Ahmad Yani Margerjo, Surabaya. Jadi untuk mendaftar satu orangnya harganya adalah Rp950.000. Kenapa berbeda dari yang dulu? Yeah. Karena di sini Anda Rp950.000 sudah menjadi seorang investor dan akan diajarkan bagaimana cara berinvestasi di pasar modal yang ada di Indonesia dan juga menjadi seorang trader yang nantinya kita tradingnya berbasis syariah pemirsa ya. Dan juga jangan lupa langsung ditransfer ke rekening BCA atas nama Johan Insinyur di 0100. 3.00745. Setelah itu jangan lupa konfirmasi melalui SMS, ketik JTV, spasi nama lengkap Anda, spasi tanggal yang Anda pilih untuk mengikuti seminarnya. Langsung kirim ke 0811-322-4222. Ya. Jangan lupa pemirsa ya, transfernya ke rekening BCA dengan harga Rp950.000 per orang. Ya, ke rekening atas nama Johan Insinyur di 01003007. 745. Setelah itu jangan lupa konfirmasi melalui SMS ketik JTV spasi nama lengkap Anda, spasi tanggal yang Anda pilih untuk mengikuti seminarnya, langsung kirim ke 0811-322-4222. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Belum menjadi peserta JKN KIS Semua peserta JKN Kis adalah pahlawan Bagi sesama adik adalah pahlawan Bila menjadi peserta JKN KIS dan jaga kesehatan Dengan gotong royong Semua tertolong Saya sudah jadi pahlawan Sekarang giliran anda Sugeng telu terek pojok kampung yang paling kemarin penyuci karu berita-berita boso Surabaya. Ewonan wong teko pirang-pirang daerah ngantri barek desa desa kaya entuk tuntuman zakat di jumlah pemudik sing teko terus tambah sampai penyuci. Pada te arus lalu lintas mulai ketok dan jalur paipas mojo kertok. Nggo latihan olahraga para layang dok gondong banyak kutong batu bangan korban manis. lagi di solusi bisnis dengan tema online trading syariah bersama dengan Johan Capital di sini, Pak. Tadi kita sudah membahas banyak hal. Bapak yeah. membukakan kita wawasan mengenai, oh apa itu trading, apa itu pasar modal di dalam negeri Betul. sendiri. Ternyata yeah. tadi ada dua ya, yeah. dari Kementerian Perdagangan dan hmm. Kementerian yang Keuangan, keuangan. ya. Dan yeah. ada beberapa yang legal sebenarnya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yeah. Ada beberapa mungkin yang ada yang mencari brokernya di luar. Ternyata broker dalam negeri juga sangat terpercaya <laughs> dan sudah terstruktur ya, Pak ya, Itul. untuk mereka yang memilih justru pengennya syariah aja. Syariah aja. Tapi di sini Pak Johan hadir dengan konsep barunya tidak hanya mengajarkan trading berbasis syariah tapi juga kita berinvestasi nih di saham Indonesia Betul, saham, seperti itu. Saham, saham. Dan Pak, kalau kita lihat sebenarnya banyaknya penawaran trading yang mulai bermunculan di televisi. Ya. Kalau Bapak boleh kasih tipsnya nih, Betul. bagaimana memilih di antara yang terbaik? Sebenarnya. Ya. Jadi begini begitu banyak apa pelatihan penting ditawarkannya, jadi kita harus cermat untuk memilah dan memilih mana yang terbaik mm -hmm. buat kita. Mm -hmm. Pertama adalah tolong uh, Arab dicek dulu mengenai uh, apa biayanya dulu lah. Oke. Okay. <laughs> Karena concern kita kalau menurut usaha itu kan biaya ya. Yang saya lihat beberapa tahun yang lalu sampai saat ini pun ada banyak pelatihan yang biayanya sangat mahal sekali. Mm -hmm. Puluhan juta, belasan mm -hmm. juta bahkan. Mm. Itu belum modalnya loh Pak? Belum modal, modal itu ya. Benar. Jadi biaya itu juga wah saya lihat kasihan sekali masyarakat mau mengenal itu aja biayanya belasan juta. Mm bahkan kadang-kadang habis itu nggak dapat apa-apa artinya ilmunya itu masyarakat mereka apa ikut habis bayar 13 juta nggak mm -mm. dapat buku okay. hanya dapat kertas tiga lembar aja bahkan mm -mm. apa apalagi akomodasi kayak konsumsi yang memadai gitu ya juga kemudian latar belakang daripada trainernya mm -mm. jadi jangan hanya kita terpengaruh dengan apa promosi yang penuh janji-janji pun ah gampang yeah. cari duit yeah. ini yeah. pokoknya saya ajarin nanti gampang cari duit kalau semacam apa promosi semacam itu itu hanya bertahan hanya nggak begitu lama dan yang terpengaruh aja orang-orang yang wah kayaknya kayaknya enak cari duit kayak begitu mm -hmm. gitu ya mm -hmm. tapi begitu masuk beneran waduh ternyata nggak semudah yang seperti dibayangkan nah kemudian yang ketiga kita harus juga memilih ini halal apa haram sih ya yeah. karena kita yeah. mencari rezeki itu kan nggak sekedar hasilnya yang besar mm -hmm. tapi caranya juga benar mm -hmm. nah jangan sampai nanti hartanya hasilnya wah bertambah bukan hartanya bertambah mm, masalahnya kita merasa... masalahnya bertambah benar tidak karena, merasa barokah ya Pak karena ya Tidak barokah itu mm -mm. jadi lama-lama dapat musibah malah. <laughs> <laughs> makanya kalau ditawarin yang begitu itu bilang aja wegah mm -hmm. cari yang syariah gitu ya mm -hmm. harus yang kira-kira menurut apa uh, dari banyak sumber bahwa oh itu boleh iya yeah. itu di apa uh, masuk golongan yang diizinkan diizinkan dan apalagi kalau sudah ada fatwa dewan Syariah MUI, mm -hmm. karena kalau di pasar syariah sendiri itu uh, masuk fatwa dewan Syariah no, nomor MUI, nomor 80, mm -hmm. bulan 6 tahun 2001, kalau nggak salah, mm -hmm. itu membahas masalah itu. Okay. Ada 16 fatwa yang di dalam berkat pasar modal syariah, mm -hmm. makanya kita ini masyarakat kita kan umat Islam nih, kadang-kadang kita juga lupa bahwa coba cermati dulu trenernya, seringkali mereka tidak salah mereka tidak salah mm -mm. tidak membahas masalah halal haram yeah. karena ternyata mereka non muslim mm -mm. walaupun mungkin pakai kopiah misalkan mm -mm. saya mm -mm. malah nggak pernah pakai kopiah yeah. uh. <laughs> benar jadi benar. saya nggak pernah kelihatan wah wow, pak kalau apa tampil nggak pernah pakai kopiah Saya benar, walaupun benar. orang tahu bahwa saya apa selalu konsen dengan yang berbasis syariah. syariah benar nah pak, kalau kita nantinya ikut tergabung di online trading syariah iya. ini uh -huh. nanti kan mereka butuh modal berapa sih pak kalau trading syariah itu tadi 950 sudah bisa menjadi seorang jadi investor. In investor. Oke. Okay. Tapi kalau nanti mau jadi untuk belajar tradingnya mm -mm. khusus yang misalkan mau yang syariah, mm -mm. ada biaya lagi. Tapi nggak banyak. Oke. Okay. Masih mas make sense, masih masuk akal, mm -mm. masih di bawah tiga juta mm -mm. uh, jutaan. Dan anak. itu juga modal untuk anda sendiri modal sebenarnya anda sendiri. ya pada betul, akhirnya betul. untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, dan kemudian kalau trading di kami itu adalah anda mendapat dukungan setelahnya, uh -uh. bukan hanya pada saat workshop saja, uh -uh. tapi yang penting itu setelahnya. Uh -uh. Apa uh, misalkan mau konsultasi, mau oh masih bisa, masih bisa, dan okay. itu gratis, dan gratis, gratis. Okay. Ada beberapa pelatihan yang begitu, tetap datang kena asas Rp datang. puluh Setiap datang, uh -huh. kita tidak untuk alumni, semuanya gratis Mereka bisa datang kemana nih, Pak? Apakah uh, kantor ada kantor kami? yang bisa? Ada, okay. jadi kami, satu satunya saat ini, yang sudah punya kantor uh -uh. permanen, uh -uh. sudah punya ruang ruang ini sendiri, uh -uh. apa ruang pelatihan sendiri uh -uh. sehingga kita bisa mengadakan pelatihan itu setiap hari uh -uh. tanpa harus menjawab hotel. Oh, Karena okay. Ada, ada yang tempatnya di hotel sendiri gitu ya pak ya. Kita sudah punya gedung sendiri, uh -uh. punya ruangan sendiri sehingga kita kalau timbas, boleh tahu di mana nih pak? Di Mas Pion Jaya juga. Oh, di, di, di situ blok, ya di, di tempat nanti kita Betul, mengadakan seminar seminarnya. Betul. Jadi kalau misalnya nanti setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung hadir ke sana di Betul. waktu dan jam kerja. Betul. Oke, okay. untuk mereka yang sudah alumni kemarin nih Pak online trading ya. syariah, uh -uh. sekarang Bapak sudah menghadirkan dengan Konsep. program barunya. Baru, ya. betul. Ini untuk mereka yang alumni, ya. apakah tetap ada dukungan masih bisa belajar lagi? Oh, terus, tetap kami tetap komit untuk mendukung seluruh alumni Johan Capital untuk tetap menjadi trader yang sukses, hmm -hmm. kemudian bergerak menjadi investor yang sukses juga. Hmm -hmm. Itu harapan kami. Jadi umur. tidak perlu khawatir untuk mereka yang kemarin sudah pernah ikut bergabung ya Pak ya. ya. Betul Oke. sekali. Pesannya nih, Pak, terakhir nih, Pak, di segmen terakhir ini, <laughs> kami persilahkan untuk ya, Pak Johan. Jadi, untuk masyarakat Indonesia yang ingin trading saham syariah, inilah saatnya. Jadi, uh, Anda saat ini sudah saatnya untuk menjadi seorang company owner atau pemilik perusahaan yang berkemampuan trader. Jadi, dengan Anda punya kemampuan trader, Anda bisa mengelola saham yang Anda miliki mm -hmm. untuk menghasilkan yang jauh lebih. Baik, lebih besar dan jauh lebih aman, dan juga bisa untuk tabungan. Selain setiap tahun menghasilkan dividen, benar dari seorang menjadi seorang trader itu trader tadi ya, Pak, ya. menjadi seorang inf, uh, company owner. Oke, okay. terima kasih Pak Johan yang atas banyak sekali informasi yang baru kita tahu sekarang ya. Yeah. Dan untuk Anda, pemirsa, jangan lupa yang tertarik untuk menjadi seorang trader maupun investor ya, untuk pasar modal yang ada di Indonesia, ikuti langsung pelatihannya untuk program terbaru dari Johan Capital ini akan diadakan di bulan depan yang dimana tanggal-tanggalnya bisa Anda pilih antara tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 dan ini setiap hari minggu dari jam 12 siang sampai di jam setengah 4 sore bertempat di ini sekaligus kantornya permisa ya di Jalan Ahmad Yani Margorejo Surabaya meeting room blok E 22 Mall Maspion Square Giant. Untuk mendaftar hanya mentransfer Rp950.000 saja dan Anda sudah langsung bisa menjadi seorang investor. Langsung transfer ke rekening BCA atas nama Johan Insinyur di 01003007. 745. Setelah itu jangan lupa konfirmasi melalui SMS ketik JTV spasi nama lengkap Anda kirim ke nomor 08113224222 dan jangan lupa juga sertakan di SMS jadi JTV, spasi nama, spasi tanggal yang Anda pilih Betul. untuk bisa mengikuti seminarnya. Iya. Jadi hanya satu orang, satu kali sudah cukup ya cukup. Pak ya? Dan hanya 40 orang per hari, per hari. yang mendapat hidayah. Benar, jadi <laughs> jangan sampai sia-siakan kesempatan <laughs> Anda. Saya Rina Kota, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.